tahun 668 Saka, bulan Asuci, tanggal 15 baru terang, hari Selasa Pahing Pangningron, 4 Oktober 746 Masehi. Rakai Penangkaran naik tahta menggantikan Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya yang meninggal akibat menjalani ritual yang sangat berat atas saran Sang Guru Resi Brahmana Pemuja Dewa Siwa. Sebelum lanjut, jangan lupa tetap dukung kami dengan cara subscribe, like, comment, and share. Akibat kematian Sang Ratu Sanjaya, kemudian Rakai Penangkaran berpindah keyakinan menjadi penganut ajaran agama Buddha Mahayana dan memindahkan pusat kerajaannya ke arah timur. Peristiwa tersebut kemudian diabadikan oleh Rakai Penangkaran dengan membuat sebuah prasasti, yaitu Prasasti Raja Sangkara. Setelah naik tahta, Rakai Penangkaran kemudian mengangkat sang putra mahkota yang bernama Indra atau Daranindra menjadi raja muda di daerah Panunggalan, sehingga beliau disebut dengan sebutan Rakai Panunggalan. Pada tahun 750 Masehi, seorang pemuka agama yang bernama Banu atas persetujuan dari Sidi Dewi yang dianggap sebagai permaisuri dari Rakai Penangkaran telah memberikan anugerah Sima kepada desa Hampran. Rakai Penangkaran sendiri kemudian menganugerahkan sawah milik kerajaan, Sawah Haji Lan di Wanua Tengah, Watak Pikatan, kepada bihara yang ada di Pikatan. Luas sawah tersebut sisi utara memanjang ke timur 182 depa sihwa, sisi selatan memanjang ke timur 162 sihwa, sisi timur memanjang ke utara 160 depa sihwa, sisi timur memanjang ke utara 160 depa sihwa, sisi barat memanjang ke selatan 162 depa sihwa, dan benihnya 3 tum. Pada periode tahun 750 Masehi sampai 770 Masehi, pengaruh kerajaan Sriwijaya yang berkuasa dan menguasai Suwarna Dwipa dan Jawa Dwipa sudah mulai kehilangan pengaruhnya akibat konflik perebutan kekuasaan yang terjadi di internal kerajaan. Rakai Penangkaran kan melihat kondisi kerajaan Sriwijaya yang sudah melemah akibat kudeta yang dilakukan oleh Rudra Wikrama terhadap Indra Warman. Rakai Penangkaran kemudian memerintahkan putra mahkotanya, yaitu Daranindra yang berkedudukan di Panunggalan, untuk berangkat menuju Suwarna Dwipa dan menaklukkan kerajaan Sriwijaya serta memperluas pengaruh Medang hingga ke wilayah-wilayah lainnya. Sekitar tahun 750 sampai 775 Masehi, Daranindra telah berhasil menaklukkan kerajaan Sriwijaya
dan terus menaklukkan wilayah-wilayah lainnya yang ada di Suwarna Dwipa, sehingga kemudian mencapai Ligor pada tahun 775 Masehi, Ligor yang berada di daerah Thailand sekarang berhasil ditaklukkan oleh Dharanindra, dan kemudian dibuatlah prasasti Ligor A yang berangkat tahun 775 sebagai tanda penguasaan kerajaan Medang terhadap Ligor. Pada saat menguasai Ligor, Dharanindra masih berstatus sebagai raja bawahan sekaligus putra mahkota kerajaan Medang. Oleh sebab itulah di prasasti Ligor A, Dharanindra hanya menyebutkan dirinya sebagai Raja Suwarna Dwipa, karena sebelumnya telah berhasil menaklukkan Sriwijaya dan wilayah Suwarna Dwipa lainnya, dan beliau bukan menggunakan istilah Sri Maharaja. Setelah menguasai Ligor, Dharanindra kemudian tetap memerintah di kerajaan Sriwijaya. Rakai Panunggalan atau Dharanindra, setelah 3 tahun penaklukan Ligor, tepatnya pada tahun 778 Masehi, saat beliau masih berada di Suwarna Dwipa, beliau mengutus guru-guru agamanya untuk menghadap Sri Maharaja Rakai Panangkaran untuk meminta dan membujuk Sri Maharaja agar mendirikan bangunan bagi Dewi Tara. Berita ini kemudian tercantum pada prasasti Kalasan, dan pada prasasti tersebut Dharanindra disebut sebagai Salindra Wangsa Tilaka, permata Wangsa Salindra. Setelah menyetujui permohonan tersebut, Rakai Panangkaran kemudian mengeluarkan prasasti Raja Sangkara untuk mengenang almarhum Ahyanda, yaitu Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya, dan proses perpindahan keyakinannya dari ajaran Siwa ke ajaran Buddha. Berselang 4 tahun setelah permohonan tersebut, tepatnya pada tahun 782 Masehi, Dharanindra dipanggil kembali ke Jawa Dwipa untuk mempersiapkan dirinya menaiki tahta kerajaan. Setelah kembali ke Jawa Dwipa, Dharanindra kemudian memerintahkan Pendeta Kumara Gosa untuk mendirikan bangunan suci untuk Arca Manjusri. Dharanindra juga memerintahkan Sri Dharma Setu untuk menjaga bangunan suci tersebut. Berita ini tercantum pada prasasti Klurak, dan pada prasasti tersebut Dharanindra disebut sebagai Wairi Warawira Mardana, penumpas musuh-musuh perwira. Pada tahun 784 Masehi, Sri Maharaja Rakai Panangkaran turun tahta untuk menjadi pendeta, lengser ke Prabon Madeg Pandito,
dan kemudian beliau digantikan oleh anaknya Dharanindra atau Rakai Penunggalan yang bergelar dengan gelar Abhisekanya Sri Maharaja Rakai Panunggalan. Setelah Dharanindra atau Sri Maharaja Rakai Panunggalan naik tahta dan menjadi Raja Jawa, ekspansi Kerajaan Medang tidak berhenti di Ligor, namun terus bergerak ke arah utara, dan pada tahun 787 Masehi, ekspansi Kerajaan Medang di bawah pemerintahan Raja Dharanindra atau Sri Maharaja Rakai Panunggalan berhasil menguasai Kamboja serta berhasil menahan Jayawarman II yang kemudian dibawa ke Istana Medang di Pulau Jawa. Setelah berhasil menaklukkan Kamboja, Dharanindra menambahkan tulisan di sisi lain Prasasti Ligor A yang kita kenal dengan sebutan Prasasti Ligor B, di mana di dalam prasasti tersebut Dharanindra menyebutkan dirinya sebagai Wisnu yang bergelar Sri Maharaja. Namun penguasaan Kerajaan Medang terhadap Kamboja tidak berlangsung lama, karena pada tahun 802 Masehi Raja Jayawarman yang kembali ditugaskan untuk menjadi adipati Kerajaan Jawa di daerah Kamboja berhasil memerdekakan Kamboja dan mendirikan Kerajaan Khmer. Jayawarman setelah memerdekakan Kamboja dan mendirikan kerajaan baru yang dikenal dengan Kerajaan Khmer, juga memindahkan ibu kota kerajaannya jauh ke pedalaman. Rakai Panangkaran yang telah menjadi pandito mendirikan bangunan suci untuk Avalokitesvara yang tertuang di dalam prasasti Abhayagiri Wihara, dan kemudian ternyata beliau meninggal di tahun yang sama. Pada prasasti Manjusringa 792 Masehi disebutkan bahwa adanya penyempurnaan prasada yang bernama Wajrasana Manjusringaha oleh Mayaka Diranda Luwawan untuk dipersembahkan kepada Sri Nareswara yang telah menjelma ke alam kedewataan atau telah meninggal. Kemungkinan besar penyempurnaan prasada yang bernama Wajrasana Manjusringha ini dilakukan atas perintah Sri Maharaja Rakai Panunggalan atau Dharanindra untuk almarhum ayahandanya, yaitu Rakai Panangkaran. Rakai Panunggalan meninggal pada tahun 803 Masehi, dan beliau kemudian digantikan oleh Rakai Warak Diah Manara. Sri Maharaja Rakai Warak adalah raja keempat Kerajaan Medang periode Jawa Tengah yang memerintah sekitar tahun 800-an. Nama beliau tercatat di dalam
daftar Raja-Raja Medang di dalam prasasti Mandiasih. Istilah Rakai Warak sendiri bukan nama asli karena nama itu bermakna kepala daerah di Warak. Siapa nama aslinya belum diketahui dengan pasti. Satu-satunya prasasti yang menyebutkan adanya tokoh bernama Rakai Warak adalah prasasti Mandiasih 907 Masehi. Dan banyak sejarawan yang mengidentifikasikan bahwa Rakai Warak sama dengan tokoh Semara Grawira. Dimana di dalam prasasti Nalanda disebutkan Balaputra Dewa adalah anak dari Semara Grawira. Semara Grawira adalah anak dari Raja Besar Jawa yang disebut dengan Sri Wairiwaramadana. Pembunuh pahlawan-pahlawan musuh. Nama Semara Grawira terdapat dalam prasasti Nalanda sebagai ayah dari Balaputra Dewa Raja Kerajaan Sriwijaya. Semara Grawira merupakan putra dari seorang yang dijuluki sebagai Wira Wairimatana, penumpas musuh perwira. Julukan ini mirip dengan Wairiwara Wiramatana alias Daranindra di dalam prasasti Klurak 782 Masehi. Semara Grawira adalah ayah dari Samaratungga dan Balaputra Dewa. Samaratungga adalah raja yang tetap di kerajaan Jawa, sementara Balaputra Dewa memimpin kerajaan Sriwijaya. Berdasarkan prasasti Mandiasih, maka setelah Rakai Warak, beliau digantikan oleh Rakai Garung, sehingga Semaratungga dianggap identik dengan Rakai Garung, yang namanya disebut sebelum Rakai Pikatan dalam daftar Raja Medang. Sementara itu, Semara Grawira diyakini sebagai ayah Semaratungga, dianggap identik dengan Rakai Warak, yaitu raja sebelum Rakai Garung dalam daftar Raja-Raja Medang yang tertuang di dalam prasasti Mandiasih. Tidak diketahui dengan pasti kapan pemerintahan Semara Grawira berakhir. Prasasti atas nama beliau atau atas nama Rakai Garung yang tertua yang telah ditemukan adalah prasasti Pengging yang berangka tahun 819 Masehi. Namun itu pun belum tentu merupakan prasasti pertamanya. Rakai Garung kemudian digantikan oleh Sri Maharaja Rakai Pikatan sesuai dengan apa yang tertulis di dalam prasasti Mandiasih. Raja ke-6 Kerajaan Medang periode Jawa Tengah adalah Rakai Pikatan. Nama aslinya menurut prasasti Argapura adalah Empu Manuku.
Pada prasasti Munduan tahun 807 diketahui Mpu Manuku menjabat sebagai Rakai Patapan. Prasasti Kayumbungan yang berangkat tahun 824, jabatan Rakai Patapan telah dipegang oleh Mpu Belar. Pada saat yang sama, Mpu Manuku sudah pindah menjabat sebagai Rakai Pikatan. Akan tetapi pada prasasti Tulang Air tahun 850, Mpu Manuku kembali bergelar Rakai Patapan. Sedangkan menurut prasasti Gondosuli, Mpu Palar telah meninggal sebelum tahun 832 Masehi. Kiranya daerah Patapan kembali menjadi tanggung jawab Mpu Manuku, meskipun saat itu ia sudah menjadi maharaja. Tradisi seperti ini memang berlaku dalam sejarah Kerajaan Medang, di mana seorang raja selalu mencantumkan pula gelar lamanya sebagai kepala daerah. Berdasarkan prasasti Wantil, Mpu Manuku membangun ibu kota baru di daerah Mamradi, sehingga ia pun kemudian dijuluki sebagai Rakai Mamradi. Istana baru tersebut bernama Mamradipura sebagai pengganti ibu kota yang lama, yaitu Mataram. Prasasti Wantil juga menyinggung perkawinan Sang Jatiningrat atau Rakai Pikatan Mpu Manuku dengan seorang putri yang mempunyai agama yang berbeda. Putri tersebut adalah Pramoda Wardani, Ananda dari Samaratungga. Pramoda Wardani ialah putri Samaratungga yang namanya tercatat dalam prasasti Kayumbungan yang berangkat tahun 824 Masehi. Prasasti Wantil disebut juga dengan nama Prasasti Siwagraha yang dikeluarkan pada tanggal 12 November 856 Masehi. Prasasti ini selain menyebut pendirian Istana Mamratipura, juga menyebut tentang pendirian bangunan suci Siwagraha yang diterjemahkan sebagai Candi Siwa, yang dikenal sekarang dengan Candi Prambanan. Prasasti Wantil atau Siwagraha juga menyebutkan bahwa Rakai Pikatan alias Rakai Mamrati turun tahta dan menjadi Brahmana yang bergelar Sang Jatiningrat pada tahun 856. Tahta Kerajaan Medang kemudian dipegang dan dilanjutkan oleh putra bungsunya, yaitu Diah Lokapala alias Rakai Kayu Wangi. Penunjukan putra bungsu beliau sebagai maharaja pengganti kiranya didasarkan atas jasanya saat mampu mengalahkan Rakai Walaing Mpu Kumbayoni yang memberontak. Namun hal ini menyebabkan ketidakpuasan, sehingga terjadi banyak pergolakan di tahun tersebut. Berdasarkan prasasti Wanuan Tengah III diketahui bahwa pada tahun 855 Masehi ada tiga raja yang tercatat naik tahta. Raja pertama Diah Takwas,
Beliau naik tahta tanggal 17 Februari 1885, namun kemudian terusir dari istana. Kemudian pada tanggal 27 April 1855, Rakai Kayuwangi Dyahlokapala naik tahta. Dan pada tanggal 25 Agustus 1885, Rakai Panumwangan Dyah Dewendra naik tahta, walau tercatat kemudian terusir dari istana. Rakai Gurunwangi Dyah Badra naik tahta pada tanggal 18 Januari 1887 Masehi dan pada tanggal 14 Februari 1887 beliau melarikan diri dari istana. Terjadi kekosongan pemerintahan selama 7 tahun dari tanggal 14 Februari 1887 Masehi sampai dengan tanggal 27 November 1894 Masehi dan baru pada tanggal 21 November 1894 Masehi Rakai Wungkal Humalang Dyah Jebang naik tahta. Dan kemudian beliau digantikan oleh Rakai Watukura Dyah Balitung yang naik tahta pada tanggal 10 Mei 1898 Masehi. Dyah Balitung kemudian digantikan oleh Empu Daksa. Dan Empu Daksa digantikan oleh Dyah Tulodong. Bagaimana kelanjutan Kerajaan Medang dan mengapa Kerajaan Medang kemudian berpindah ke Jawa Timur? Tunggu tayangan kami selanjutnya. Tetap dukung kami dengan cara subscribe, like, comment, and share. Terima kasih.